Sudah berapa kali pengalaman sampean piara sapi PO, Pak? Saya baru nyoba ya, baru mencoba. Tadinya sapi biasa. Sapi lokal, sapi ya. Jawa. Cuman sekarang tujuannya saya pengen beli bahan. Mantap! Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama kami AF72 Channel. Masih dari Pasar Hewan, Pasar Wage Bumi Ayu. AF72 akan mereview harga perdetan dan bakalan jantan sapi PO Kebumen. Oke. Oke, Bos. Ini minta berapa nih, Bos? 13. 13. Ini PO ya. Kalau yang ini sebelahnya, Bos? Oh, bukan punya sampean. Punya siapa gerangan ini? Tuh. Oh, Pak Bapake. Ya, selamat ya, Pak. Pak. Ya, terjual ini. Hah? Terbayar? Iya, ada. Oh, yang ini ya. Berapa ini, Pak? Yang mana? Yang ini. Oh, ini yang Cen belum. Oh, belum. Berapa itu, Bang Cen? Itu 10.200. 10.200. Oh, okay. Ini 10.200. Kalau itu pembayarannya mana, Kang? Hah? Pembayaran yang mana, Kang? Itu udah naik. Oh, udah naik. Udah naik armada ya. Oke. Okay. Ini 10.500, Mas ya. 10.500. Oke, okay. Ini mau bawa kemana, Bos? Itu yang punya dia. Hah? Yang punya dia. Oh, yang punya dia ya. Ini 10.500. Nah, ini 10.500, guys ya. Oke, coba kita lihat ini yang 13.5 ini. Yang 13, coba berapa ini tingginya? Oke, tinggi 112 ya. Ini tinggi 112. Oke, kita lihat PB-nya berapa gerangan, guys ya. Ini PB-nya. Lihat dari PB-nya berapa. Oke, PB 110. PB 110. Oke, ini 10.500. Berapa tingginya gerangan, guys? Coba kita ukurkan untuk Anda. 1 meter ya, coba aja, pas ya, 1 meter pas. 1 meter ini ya. 10.200 tok ya, enggak dicek. 10.200 sudah dikurangi. Ya, 10.200. Ya, sudah dikurangi, Mas. 10.200. 10.200 ini. 10.200. Oke, lanjut. Ini dari pedetan ya. Ini pedetan jantan juga PO nih. Mantep banget, guys. Ini rupanya harga pada hari ini di Pasar Wage Pasar Hewan Bumi Ayu dengan Pasar Aji Barang Rabu kemarin harga cenderung bersahabat di sini, guys ya. Ini kemarin di hari Rabu kemarin di Pasar Hewan Aji Barang ini bisa laku 12 ya, 12 juta. Bibit anak 16.5. 16.5 bibit anak. Coba saya mau tahu nih berapa TB-nya. Berapa TB-nya, Gus? Nah, berapa TB-nya ini? Coba. Oh, 1 meter. Oh, tinggi ya. 16 ya. 1,6 cm ya. 1,6 cm. Ini berapa gerangan ini, guys? Ini hanya 10.5 ya. Hanya 10.5 ini, guys. Pada hari ini berarti harga pada hari ini
cenderung lebih turun daripada pasar Aji Barang Rabu kemarin, guys ya. Ini para ibu. Ini rombongan para ibu nih dari mana, Ibu? Dari Karang Pari ya, Karang Pari. Bisole ya? Oh, Bisole ya. Oke, ini rencana mau belanja apa sudah dapat nih? Sudah dapat. Dapat. Oke, yang ini, Bang ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, apa alasan jenengan pilih yang ini? Sedangkan pilihan banyak kan, Pak ya? Pilihan banyak. Ini kenapa ini pada jatuh hati kepada yang ini? Alasannya apa, Pak? Coba, alasannya apa, Pak? Harganya kejangkau harganya. Harganya terjangkau. Ya, standar. Terus harga terjangkau, terus sapinya pun mantep, Pak ya? Iya. Ya, Lesnya. Oke. Kalau orang Sunda bilang les ya. Ini lesnya les banget ya, Mas ya. Ini tadi saya ukur 1 meter 3 cm ya, 6 cm Pak ya. Ini antara tinggi dan panjang ini sangat ideal banget, Pak ya. Ini insyaallah mudah-mudahan menjadi calon banteng super, Pak ya. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sapi yang sehat dan sehat juga papa dan ibunya ya, Bu ya. Oke, di kandang sudah ada berapa ekor, Pak? Ibu? Dua. Sama yang kecil segede gitu. Oh, kayak yang gede. Induk anak kan? Iya. Induk anak kan anaknya segini juga ya. Oke. Oke, guys. Mohon maaf tadi saya bilang ini 10.5 tapi ternyata ini harga 11 ya. Ini dijatuhkan 11. Ini tadi saya sudah kantongi harga dari yang punya, berarti ini kena calo alias kena tukang tali ya. Ini dibayarkan oleh pasangan suami istri dari Karang Pari, Bisole Karang Pari, dengan harga 11 juta ya. Berarti ini tukang tali lumayan dapatnya nih 500.000, guys. Oke. Mantap banget, guys ya. Oke, kawan-kawan, ini mohon maaf. Nah, ini ada musik masuk. Ini tidak mungkin saya hindari, tidak mungkin saya larang. Mereka beliau juga sedang mencari ya, sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Dan kepada pedoman komunitas YouTube yang terhormat, untuk kiranya tidak menjadikan hak cipta bagi video kami ini. Tidak mungkin saya larang mereka, tidak mungkin saya hentikan beliau ini ya. Coba saya perkirakan nih, guys ya. Ini apa tingginya, panjangnya, panjang dari kaki depan sampai belakang 93, ideal ya, ini ideal antara tinggi dan panjang. Umur ini umur di 5 bulan ke atas, Pak ya, sudah 5 bulan ke atas. Ini berarti sudah makan sendiri, Pak ya, ini sudah ibaratnya sudah sapihan, Pak ya, tidak pertumbuhannya, Pak ya. Oke. Oke, Pak, sudah berapa kali pengalaman sampean piara sapi PO, Pak? Saya baru nyoba ya, baru mencoba. Tadinya sapi itu biasa. Sapi lokal, ya, sapi Jawa. Cuman sekarang tujuannya saya pengen beli bahan, nanti dijual udah. Oh gitu, Pak ya. Ini percobaan, Pak ya. Oke. Ya, terima kasih, Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak bersama keluarga harapkan bisa tercapai, Pak ya. Terima kasih banyak, Bapak, Ibu. Hati-hati di perjalanan, Ibu ya. Oke. Ya, sama-sama. Oke, baiklah guys, ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel kami ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu
untuk mendapatkan notifikasi video-video kami terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Ah.